Pemirsa, Polres Tangerang Selatan menangkap 5 pengedar narkoba dengan salah satunya berwarga negara asing. Keempat pengedar narkoba ini ditangkap di kawasan Cinere Depok, Jawa Barat. Berikut barang bukti yakni ganja seberat 1,5 kg. Diamankannya 4 pengedar ganja ini berkat pengembangan kasus dari tertangkapnya kurir narkoba asal Thailand di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu pengedar wanita asal Thailand berusaha menyelundupkan sabu-sabu seberat 200 gram dengan cara disembunyikan ke alat kelamin. Sementara sih kita melihat bahwa tersangka ini merupakan kurir. Ada orang yang mengendalikan sehingga dia ditugaskan untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu ini dari Thailand menuju ke Indonesia. Pak Kapolres, di kotanya Jakarta atau gimana, Pak? Ya, di wilayah Jakarta.